Ini lagi dipantau berapa nih, Mas? Ini murai. Murai apa nih? Murai palangka, Bos. Palangka. Ini jantan ya? Oh, jantan. Ekornya cukup lumayan panjang, berapa nih, Mas? Ini saut lagi berapa nih, Mas? Singkut Jawa. Singkut Jawa. Berapa nih? Saut lagi berapa nih, Mas? Seri kuning hitam, Bos. Seri kuning hitam. Ini cukup mulus ya? Mulus. Ini saut berapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini Duasana sudah berada di depan persis Abadi Betal Merah. Abadi Betal Merah ini bersebelahan dengan Pasar Palmerah dan bersebelahan juga dengan Optik Arena. Nah, ini buat penampakan kiosnya hari ini nampaknya cukup lumayan full. Kita bisa lihat. Pokoknya jangan lupa di-subscribe, teman-teman ya. Halo Mas Gering. Ini dengan Abadi Betal Merah ya. Abadi Betal Merah. Ini hari ini Mas tanggal 1 Juni ya. Ya, ada stok berapa aja nih? Banyak, Bos, habis bongkaran full juga. Ini kita sebutin. Ada bongkaran? Ada bongkaran, Bos. Oke. Okay. Yang pertama ada Samyong Nopeng. Samyong Nopeng. Samyong Nopeng, terus ada Samyong Anak. Terus Palong Australia siap kawin. Oke. Okay. Anis Merah Macetan. Siap. Terus juga ada Bimoli, Bos. Kepodang juga ada, Bos. Masih banyak lagi, Bos. Masih banyak. Boleh Mas kita pantau harganya? Siap. Maaf. Kita buat ke yang pertama nih, teman-teman. Di Abadi Betal Merah ini ada ready stok burung pentet. Ini pentet Jatim. Untuk per ekor dibanderol dengan harga Rp70.000. Dan stok hari ini masih cukup lumayan banyak karena yang di atas sebelah masih sama buat stoknya juga. Kondisinya juga cukup mulus. Nah, berikut kita ke stok burung perenjak juga ready. Ini ada ready stok burung perenjak atas, stoknya juga cukup melimpah hari ini di Abadi Betal Merah. Untuk harganya itu per ekor dibanderol dengan harga Rp25.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penambahan stoknya. Kalau untuk di atas selanjutnya ini untuk stok burung gelatik belong juga ready hari ini. Untuk harganya itu per ekor Rp55.000, teman-teman. Dan stok hari ini masih cukup lumayan aman, kita bisa lihat. Kalau untuk di sebelahnya lagi ini ada stok burung kenari, ini ada ready kenari AF. Stoknya juga cukup banyak, harganya itu per ekornya Rp195.000, teman-teman. Selanjutnya ini di Abadi Betal Merah juga ada stok burung Sri Gunung Hitam. Untuk si Sri Gunung Hitam itu harganya Rp80.000, teman-teman ya. Untuk kondisi burungnya kelihatannya cukup mulus dan segar juga, kita bisa lihat. Nah, untuk di sebelahnya ini untuk stok burung cabe-cabean juga ready. Cabe-cabean timur ya. Cabe-cabean timur. Harganya berapa nih, Mas? Rp25.000. Stok juga cukup banyak. Ada lagi juga kayak. Ini soal burung apa nih, Mas? Kacer. Kacer. Kacer dahi jantan, Bos. Dahi jantan berapa nih? 280. 280. Ini buat bapaknya beli, Pak ya? Iya. Dari mana, Pak? Tangerang. Tangerang. Ini mudah-mudahan cepat jadi dan kacer, Pak ya, kacernya. Berikutnya ini di Abadi Betal Merah juga ada stok burung kopi-kopi. Stoknya hari ini cukup lumayan banyak. Per ekor dibanderol dengan harga Rp70.000. Nah, kalau untuk di sebelahnya ini untuk stok burung parkit lokal warna juga ready. Stok juga hari masih cukup lumayan aman. Untuk per ekornya itu dibanderol dengan harga Rp45.000, teman-teman. Kalau untuk yang di bagian dalam ini untuk stok burung falcon Australia atau parkit Australia juga ready. Ini ikutnya sudah siapan, jadi sudah termasuk dewasa. Untuk per ekornya itu harganya Rp550.000. Enggak tahu apa sih? Apa? Ini kecil lagi berapa nih, Bos? Perenjak. Perenjak. Perenjak atas. Perenjak atas berapa, Bos? Rp25.000. Rp25.000. Mantul ya. Ini buat abangnya beli, Bang ya. Dari mana, Bang? Dari Kedoya. Kedoya. Mantul, Bang ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke stok burung cililin. Ini ada ready stok burung cililin hitam. Kondisinya cukup mulus. Yang di bawah ini masih sama buat stoknya juga. Untuk harganya itu Rp500.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah, kalau untuk di atas selanjut lagi nih untuk stok burung Yuhina Kalimantan juga ready. Kondisinya cukup mulus, sudah pur total berapa nih? 210. 210. Oke. Berikut kita ke stok burung Pleci. Ini ada ready stok burung Pleci Dakun Garut. Berapa nih, Mas? 150.000. 150. Ya. Kondisinya juga cukup mulus, segar-segar juga, kita bisa lihat buat penampakannya.
Nah, ini masih stok buat Yuhina Kalimantan. Jadi masih cukup lumayan aman hari ini di Abadi Biru Merah. Nah, buat teman-teman ini yang memang lagi mencari burung samyong yang sudah dipastikan jantan, kondisinya mulus hari ini di Abadi Biru Merah ready. Yang di bawah ini masih sama buat stoknya. Untuk harganya itu satu ekornya cukup 850. Kondisinya cukup mulus, kita bisa lihat. Nah, kalau ini yang di bagian dalam untuk samyong yang masih muda, jadi belum kelihatan jantan atau betinanya. Untuk harganya cukup 550, teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Dan untuk stok burung pendet juga hari ini masih cukup full stoknya. Kita bisa lihat. Cukup melimpah. Nah, ini masih untuk situasi kios Abadi Biru Merah hari ini lagi cukup full yang kepada mantau. Kita bisa lihat. Nah, kalau tadi ada stok burung pleci dakun Garut, ini untuk stok burung pleci dakun Madura juga ready hari ini di Abadi Biru Merah. Stoknya cukup melimpah. Kita bisa lihat untuk harganya itu per ekornya 35.000. Nah, kalau untuk di sebelahnya ini untuk stok burung pleci juga, ini ada pleci dakun Pacitan. Stoknya juga hari ini masih cukup lumayan aman di Abadi Biru Merah. Untuk harganya itu satu ekornya cukup 85.000, teman-teman. Kita bisa lihat buat penambahan stoknya. Dan untuk stok burung gelatik belang juga ready hari ini masih cukup lumayan banyak. Jadi memang hari ini untuk pengunjung di Abadi Biru Merah cukup full, cukup membludak, teman-teman ya. Banyak sekali yang lagi pada mantau. Ini lagi dipantau berapa nih, Mas? Ini murai. Murai apa nih? Murai palangka, Bos. Palangka. Ini jantan ya? Oh, jantan. Ekornya cukup lumayan panjang. Berapa nih, Mas? 600.000. 600.000. Mantul ya. Langsung masuk kardus. Ini buat Abang yang beli burung palangka, Bang ya? Iya. Dari mana, Bang? Dari ini. Srengseng. Srengseng. Ya. Ini mudah-mudahan cepat gacor, Bang ya. Berikut kita ke stok burung beranjangan. Ini ada ready stok burung beranjangan Jawa Timur. Untuk stoknya juga masih cukup aman hari ini. Untuk harganya itu satu ekornya cukup 150, teman-teman. Nah, kalau untuk yang di atas berikutnya ini untuk stok burung chamberlain juga ready hari ini. Ini kelihatannya masih cukup muda-muda. Untuk harganya itu 35.000. Nah, ini yang di bawah masih sama buat stoknya. Yang di atas ini juga ada. Nah, sekarang kita berikutnya ke stok burung bimoli juga ready hari ini di Abadi Biru Merah. Ini sudah dipastikan jantan, kondisinya mulus. Untuk harganya itu per ekornya 250.000. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah, ini buat penampakan lebih jelas ya. Mantul banyak nih, cukup mulus. Nah, kalau ini untuk penambakan stok bimoli yang masih gambling juga ready hari ini. Untuk yang masih gambling harganya itu Rp100.000. Kita bisa lihat. Yang di atas ini masih sama buat stok yang gambling juga. Kondisinya juga cukup mulus. Nah, berikut kita ke stok burung kasar juga hari ini ready di Abadi Biru Merah. Ini kasar dada hitam, cuman untuk stok yang betina. Untuk harganya itu Rp200.000. Dan kondisinya cukup mulus. Nah, untuk yang di bagian atas ini di Abadi Biru Merah juga ready stok burung opier. Ini ada opier jambul sama opier paruh tebal itu campur. Untuk harganya pun sama, per ekornya itu Rp80.000. Ini kejual lagi berapa nih, Bos? Pendet Jatim. Ini mulus ya? Iya. Berapa nih? 70. 70? Iya. Mantul ya. Nah, sekarang kita ke stok burung kebudang juga hari ini ready di Abadi Biru Merah. Ini ada kebudang emas atau kebudang Bali. Untuk harganya itu per ekornya Rp210.000. Kondisinya juga kelihatannya cukup fit. Kalau di sebelahnya ini untuk stok burung pelet matahari juga ready hari ini. Ini kondisinya cukup mulus, cukup fit, cukup segar juga kelihatannya. Untuk per ekornya dibanderol dengan harga Rp120.000. Yang di bawah ini sama, buat stoknya juga.
Nah kalau ini untuk penambahan stok gudang emas, jadi ready hari ini masih cukup aman. Yang dimainin masih sama buat stoknya juga. Buat teman-teman kecamannya nih yang memang lagi membutuhkan anis macan, hari ini di Abadi Merah juga ready. Yang dimainin masih sama buat stoknya. Untuk harganya itu Rp230.000. Dan lihat kondisi burungnya kelihatannya cukup fit. Pastinya masih bahan. Berikutnya ini di Abadi Betel Merah juga ready stok burung jalak suren. Ini jalak suren masih anakan. Untuk harganya itu satu ekornya Rp270.000. Nah untuk hari ini di Abadi Betel Merah juga ready stok burung SRDC. Ini untuk SRDC yang ori Bali. Untuk stoknya juga hari ini cukup banyak, cukup melimpah. Harganya pun cukup terjangkau karena cukup Rp85.000. Yang di atas ini masih sama buat stoknya. Yang di samping sebelah ini masih sama juga. Jadi cukup full dan cukup melimpah untuk hari ini. Oh ini Mas Gary nih. Ini biar teman-teman pada tahu nih, untuk adik apa di Betel Merah bisa melayani kirim-kirim nggak? Melayani kirim-kirim bisa om. Se-RM aja nih. Kalau Palmerah Jabodetabek aja om. Yang di Palmerah Jabodetabek aja. Nah, kita juga jual online juga di Tokopedia sama Shopee. Yang Tokopedia namanya apa nih? Tokopedianya namanya Ojo Larang-Larang. Tokopedia. Nah, yang di Shopee? Shopee-nya Abadi Betel. Abadi Betel. Ya. Terus ada cabang di mana lagi nih Abadi Palmerah? Abadi Betel juga buka cabang di ini om. Di mana? Cibinong Bogor. Di Cibinong Bogor. Nah, terus juga ada di Pasar Solo Depok. Depok Solo. Depok Solo. Nomor 551 itu. 551. Nah. Yang di Cibinong? Cibinong. Nanti di deskripsi aja, om. Siap. Makasih Mas ya. Siap, om. Dan hari ini nih di Abadi Palmerah juga ready untuk stok burung emprit Jepang cukup lumayan banyak, full stok. Untuk harganya itu per ekor Rp115.000. Kita bisa lihat buat penampakannya. Kalau tadi ada stok burung anis macan, ini untuk penampakan stok burung anis merah muda hutan. Untuk harganya itu cukup Rp330.000. Nah kalau untuk yang di atas ini untuk stok burung anis merah juga, ini anis merah yang macetan. Jadi tadinya sudah bunyi, beradaptasi dengan lingkungan lagi. Harganya berapa nih bos? Rp400.000. Ya. Ini masih sama buat stok anis merah yang macetan juga. Ini soal lagi burung apa nih mas? Singkut Jawa. Singkut Jawa. Berapa nih? Rp330.000. Ini buat abang yang beli singkut Jawa bang ya? Dari mana nih bang? Dari Palmerah. Palmerah? Oh dari sini aja ya? Mudah-mudahan cepet gacor bang ya? Amin. Buat selanjut lagi nih di Abadi Palmerah juga ada ready stok burung cucak timur yang non tanduk. Untuk harganya itu Rp750.000. Nah kalau untuk yang di bagian dalam ini ada ready juga stok burung teletekan biru. Ini teletekan biru sudah dipastikan jantan, kondisinya mulus. Untuk harganya itu Rp100.000. Nah selanjutnya ini di Abadi Betel Merah juga ada stok burung cucak singkut Jawa. Ini kondisinya bondol, untuk harganya Rp330.000. Kita bisa lihat buat penampakan ya. Ini shot lagi berapa nih mas? Perenjak atas bos. Perenjak atas, ini sekaligus dua ya. Perenjak atas berapa? Rp25.000 per ekor. Ini buat abang yang beli bang ya? Enggak. Dari mana bang? Dari Kedoya. Dari Kedoya. Udah sering belajar di sini bang? Belum. Baru kali ini? Iya. Tapi pelayannya gimana bang? Aman. Aman ya? Iya. Mantap bang ya, mudah-mudahan cepat jadi perencakannya nih. Amin. Buat berikutnya lagi nih di Abadi Betel Merah juga ready stok burung cucak combo. Untuk stoknya hari ini cukup full, cukup melimpah. Untuk harganya itu per ekor Rp30.000. Kita bisa lihat buat penampakannya. Kalau tadi ada anis macan, anis merah macetan, anis merah muda hutan. Kalau ini untuk stok burung anis kembang juga ready hari ini di Abadi Betel Merah.
Anis Kembang ini masih trotolan, sudah mandiri untuk harganya itu 380.000 teman-teman. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah kalau ini saut lagi berapa nih mas? Seri kuning hitam, ini cukup mulus ya. Mulus. Ini saut berapa nih? Itu 80. 80.000, mantul ya. Belum. Wah ini ada saut lagi mas ya. Ini abang yang beli bang ya? Ini sama sama bapaknya, tetangganya gimana nih? Sama. Oh sama, ini dari mana bang? Dari Cengkareng. Dari Cengkareng? Iya. Ini mudah-mudahan cepat jadi seri gunungnya bang ya? Iya. Udah sering banyak sini bang? Baru kali ini? Iya. Mantap bang ya? Mantap. Kita selalu ya. Amin. Buat selanjutnya lagi nih di Abadi Buit Palmerah juga dari di stok burung murai Papua. Ini kondisinya bondol, untuk harganya itu 100.000 teman-teman. Nah kalau ini untuk di sebelahnya ready juga stok burung Pokserowo. Ini Pokserowo yang besar, kondisinya cukup mulus, kelihatannya cukup fit juga. Untuk harganya 150.000. Nah ini masih untuk situasi Abadi Palmerah hari ini. Emang cukup full, yang lagi pada mantau, yang lagi pada beli, lagi pada milih-milih, cukup membeludak hari ini. Berikut kita ke stok burung perkutut. Ini ada perkutut apa aja nih bos? Ini ada perkutut Sumbawa. Sumbawa? Sumbawa sama yang lokal. Yang Sumbawa yang kayak gimana nih? Yang Sumbawa yang matanya kuning. Matanya kuning Sumbawa? Iya. Oh itu yang Sumbawa? Iya. Ini yang Sumbawa berapa nih? Sumbawa 65. 65? Kalau yang lokal biasa? Lokal 20. 20? Stok banyak hari ini ya? Iya. Wah ini bapaknya habis beli burung apa nih pak? Hah? Pentet. Pentet? Oh, udah sering beli ke sini pak? Ya, udah beberapa kali lah. Beberapa kali? Ini gimana nih pak pelayanan di sini nih? Ya, cukup. Memuaskan? Siap. Ini pentet Jatim ya? Iya. Beli berapa nih? 70. 70? Mantap pak ya? Nah untuk selanjutnya lagi nih, untuk stok burung decuk kembang yang masih trotol juga ready hari ini di Abadi Buit Palmerah. Untuk harganya itu 50.000. Nah kalau sekarang kita ke stok burung lakper juga ready hari ini di Abadi Buit Palmerah. Stoknya juga cukup banyak karena yang di bawah ini masih sama stoknya juga. Untuk harganya per ekornya 55.000. Kalau di sebelahnya ini untuk stok burung kenari loper, ini ada loper gelap sama loper cerah. Untuk yang loper gelap 95.000, sedangkan yang loper cerah 25.000. Nah buat berikutnya lagi nih kita ke stok burung terucuk. Ini ada ready stok burung terucuk Jatim. Untuk terucuk Jatim dibanderol per ekornya itu 30.000. Kita bisa lihat buat penampakannya. Oke teman-teman, itu tadi untuk survei harga burung di Abadi Buit Palmerah hari ini. Jadi buat teman-teman yang memang lagi nyari burung bisa langsung merapat ke kios. Pokoknya jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.